Oke kawan-kawan, di sini saya baru beli ya satu set mic. Ini Advance 206. Nah, seperti ini. Ini kartu garansinya. Nah, ini petunjuknya seperti ini. Nah, ini disknya seperti ini ya. Tuh. Jadi dia udah dapat satu set mic ini wireless. Kemudian ada casannya. Nah, bisa di belakang sini ngecasnya pakai baterainya, baterai tipe 1450 kalau nggak salah ya. Di atasnya baterai AA yang bisa dicas itu. Ini dapat 2. Nah, frekuensinya. Oke. Yang satu lagi frekuensinya ini. Oke. Dapat kabel casannya juga ya. Lalu suaranya seperti apa? Nah, kita cek ya. Ini saya tes pakai hooper, nanti juga kita coba bandingkan dengan suara dari mic bawaan hooper. Jadi tinggal dicolok aja ya, di lubang micnya, dongle-nya. Ini posisi pengaturannya seperti ini. Kita coba untuk karaoke suara mic dari Advance 206. Oke, kita tes yang pertama. Ini yang frekuensi 67800. Cek. Tes 1 2 cek. 1 cek. Nah, suaranya seperti itu. Lalu ini yang 69300. Cek. 1 cek. 1 2 percobaan. Lumayan ya. Nah, kalau hooper seperti apa? Hooper seperti ini. Cek. 1 2. 1 2. Cek. Cek. 1 2. Mirip-mirip ya. Kita coba lagi bandingkan. Cek. Cek. 1 2. 1 2. Cek. 1 2. 1 2. Mirip, mirip. Sekali lagi. Cek. 1 2. Cek. 1 2. Cek. Cek. Oke, sekarang kita tes karaoke. Dengan semua sikap diamku ini, jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah nama. Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Jadi recommended banget ya ini Advance 206.
tidak ada juit-juit, tidak pitek. Suaranya juga mengikuti dari suara Mik Mahal. Jadi pantas laris manis dan direkomendasikan banyak orang. Termasuk saya rekomendasikan ini ya, kalau masih ada di pasaran, silakan dibeli, bahkan diborong.